Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin karunia dan nikmat-Nya pada pagi ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, bertemu di tempat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan teladan kita, pemimpin kita, uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan saya sampaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia sebagai hamba. Istilah hak sudah tidak asing bagi kita ya. Kita punya hak. Kita juga punya kewajiban, ada kewajiban, hak dan kewajiban biasanya begitu ya. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita ya. Atau hak kita akan kita dapatkan setelah kita menjalankan atau menunaikan kewajiban. Akan tetapi hak Allah Subhanahu wa taala tidak banyak orang yang paham dan mengerti dengan baik tentang hak ini. Padahal materi tentang hak Allah Subhanahu wa taala adalah materi yang sangat penting, sangat pokok, sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia yang Allah Taala ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan materi kita adalah sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kita lihat artinya di begini. Mu'adz bin Jabal bercerita, aku pernah diboncengkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal yang beliau bonceng di belakang, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak-hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Rasulullah kepada Mu'adz adalah, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah taala yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, nanti apa hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak Allah, ada hak manusia, ya. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ya, kata beliau, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba kita semua adalah apa? Satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Ya.
Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kalau hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita penuhi, satu hak ibadah, yang kedua kita tidak menyekutukan Allah. Ini hak Allah yang wajib kita penuhi. Sedangkan hak kita yang akan Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala akan memberikan hak kita setelah kita memenuhi haknya adalah saat dia tidak akan mengazab kita, ya. Kalau tidak mengazab berarti memasukkan kita dalam surga, itu maksudnya. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?" Kepada yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan informasi ini kepada Mu'adz bin Jabal saja. Tidak, belum pernah disampaikan kepada yang lain. Jadi yang lain enggak tahu ini, ya. Kemudian kata Nabi, "Jangan engkau lakukan itu karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah landasan materi kita, yaitu yang baru datang, ya, hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kita manusia sebagai hambanya. Tidak ada dua nih, yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, maka kita tahu bahwa hak Allah itu dua, Bapak Ibu, ya. Hanya dua, jadi gampang diingatnya. Kalau 10 susah. Ya, kalau 2 gampang ingatnya. Yang pertama, hak untuk disembah. Yang kedua, hak untuk tidak disekutukan. Hanya dua. Ya, jadi tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala memang kalau ngasih kewajiban, perintah kepada kita tuh enggak banyak. Enggak pernah banyak. Sholat 5 waktu, 5 aja. Padahal kita Allah kasih waktu banyak, ya. Waktu kita tuh cuma 24 jam. Sama, ya. PNS 24. Yang swasta seperti saya juga 24. Ada beda, ya. Yang kaya waktunya sama 24. Yang miskin, yang hidup di bawah kolong jembatan, tapi nggak ada sini, ya. Kolong jembatan kita sungai sini, nggak bisa tinggal orang. Sama 24 jam juga, ya. Laki-laki perempuan sama. Jadi dalam rentang waktu yang begitu cukup panjang begitu, Allah kasih kita kewajiban melaksanakan sholat, dan tidak banyak, hanya 5 kali saja, ya. 5 kali. Ini kalau 5 kali itu kalau dihitung waktu kira-kira berapa menit? Berapa menit, Bu, pian sholat? Kalau Ibu berapa menit? Ibu sama Bapak biasanya beda, ya, waktunya, ya. Kalau Ibunya kan ribet, ya, cari mukena dulu. Mukenanya keselip, wah, makin lama. 15 menit satu kali sholat. 15 menit kali 5 berapa, Bu? 2 sampai 2 jam. 1 jam 15 menit. Ya, 1 jam 15 menit. Sementara waktu kita 24 jam. Masih banyak kan sisanya. Nah, tapi rupanya Bapak Ibu banyak orang yang lupa, ya. Banyak yang lupa, rupanya kita ini masih punya waktu sisa. Sehingga kalau lupa ini seringkali memperhitungkan, wah, saya kalau sholat ini terganggu kerjaan saya, terganggu aktivitas saya, ya, dan lain sebagainya. Padahal Allah cuma minta waktu 15 menit saja satu kali sholat. Enggak banyak, ya. Kalau kita punya harta, harta kalau banyak kita wajib keluarkan zakatnya. Dan tidak semua harta. Kemudian harta yang wajib dizakati itu pun ada syarat-syaratnya. Ya, umpamanya begini, Bu, syaratnya itu kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu nisabnya itu, nisab itu batas minimal, ya, itu 85 gram emas. Jadi kalau kita punya uang ibu ditabung di
mengendap di tabungan selama 1 tahun dan nilainya sama dengan 85 gram emas, itu wajib zakati, kena zakat. Nah sekarang kalau dihitung 85 gram emas itu berapa? 1 gram sekarang berapa? Baru beli emas Bu ya? Tahu ya? 500 ribu? Ya hitung 500 lah ya. Kalikan 85 berapa? 45 juta. 35, 34. 85 gram kali 500 ribu. Berapa duitnya? Ada yang bawa kalkulator? 42 juta. 42 juta 500. Banyak ya? Banyak. Jadi kalau pian punya uang 40 juta itu belum kena lagi. Enggak kena. Ya. Harus jadi kalau harga emas 500 ribu ya. Jadi kalau uangnya 40 juta enggak kena. 42 juta enggak kena juga, harus pas. Oh. Dan uang itu enggak kepake ya, mengendap di tabungan ya selama 1 tahun. Kan enggak banyak. Nah, sekarang berapa Allah minta? Pertama Allah kasih batas minimal nilainya sama dengan 85 gram emas. Kemudian Allah juga tidak banyak mintanya. Mintanya hanya 2,5% atau 1/40. Nah, sekarang hitung. Kalau 40 juta itu cuma 1 juta lah. Kan 1/40. 1 juta lebih sedikit aja. Ya. Enggak banyak. Allah Subhanahu wa taala kalau minta dari kita emang enggak pernah banyak, Bu. Enggak pernah banyak. Ya. Haji, ya, yang punya uang banyak wajib haji. Haji cuma 1 kali dalam seumur hidup. Ya, bukan 1 tahun sekali ya. Atau 10 tahun sekali enggak. Ya, kalau umurnya 60 ya 1 kali aja. 60 tahun 1 kali pergi haji. Nah, Bapak Ibu yang kita kembali ke sini ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala 2. Yang pertama hak untuk disembah. Yang kedua hak untuk tidak disekutukan. Ya. Jadi orang yang nanti disembah itu maksudnya beribadah ya. Ibadah. Jadi orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan jelaskan apa arti ibadah. Berarti dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang beribadah tapi masih menyekutukannya, ya. Nanti saya akan juga jelaskan kalau kita masih punya waktu apa ini maksud dengan menyekutukan Allah. Itu juga tidak menunaikan hak Allah. Nah, ini kalau kita bicara masalah hak ini berat ini mestinya ya. Sebagai contoh umpamanya kita di sini kita bekerja di rumah sakit ini, kita sebagai karyawan kita punya hak. Bagaimana seandainya pimpinan ya tidak memberikan kepada kita hak kita sebagai karyawan. Bagaimana rasanya, Bu? Hah? Sedih. Sedih demo. Jangankan enggak dikasih, terlambat aja. Ribut. Ya enggak? Ini kan gampang nih ya. Gampang sekali. Ya, kalau kita bicara masalah hak ya. Kita di rumah juga punya hak, ya. Nah. Jadi dulu kita sebelum menikah, ada yang belum menikah? Belum 3 kali. Iya. Bapak Ibu dulu kita sebelum menikah kita baca buku-buku pernikahan ya. Kita belajar gimana sih cara berumah tangga. Kan ada tuh bab tentang hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami dan seterusnya, ada ya. Supaya kita tahu gitu. Artinya nanti setelah kita berumah tangga ya, saya sebagai suami saya wajib menunaikan hak-hak istri saya. Kemudian ibu ya, pian sebagai istri wajib menunaikan hak istri,
ya, hak suami gitu ya. Kan gitu. Ini jangan sampai hak ini tidak kita tunaikan. Dalam agama Bapak Ibu, dalam agama orang yang tidak menunaikan hak itu namanya orang zalim. Ya. Siapapun yang tidak menunaikan hak yang mesti diberikan kepada yang berhak menerimanya, itu namanya dia telah berbuat kezaliman. Ini bahasa agama. Jadi kalau saya sebagai suami tidak menunaikan hak-hak istri saya adalah suami yang zalim. Ya. Seorang perempuan yang tidak menunaikan hak-hak suaminya, dia adalah istri yang zalim. Pimpinan yang tidak menunaikan hak bawahannya, itu pimpinan yang zalim. Penguasa yang tidak menunaikan hak rakyatnya, penguasa yang zalim, dan seterusnya. Nah sekarang, kalau kita sebagai hamba, sebagai manusia, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kita hamba yang zalim. Dan gak tanggung-tanggung yang kita zalim itu Allah ya. Yang menciptakan kita, yang mengasih kita rizki, yang ngasih kita nikmat. Ternyata nikmat yang kita terima, kita balas dengan kezaliman. Ya ini lebih sedih atau lebih kejam daripada pepatah air susu. Masih mending gitu ya. Ini bahaya sekali nih ya. Inilah pentingnya kita belajar. Baik, jadi kita tahu bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu dua, yang pertama hak untuk diibadahi, disembah, yang kedua hak untuk tidak disekutukan. Sekarang saya jelaskan. Jadi maksudnya hak untuk disembah itu hak ibadah ya. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah. Nah, begini jelasnya. Jadi ibadah itu Bapak Ibu punya dua pengertian. Ada pengertian umum dan ada pengertian khusus. Ya. Kalau pengertian umum, ya, semua perkataan atau perbuatan yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap perkataan kita atau perbuatan kita yang kita niatkan, yang kita maksudkan atau yang kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Ya, ini umum. Nah, sedangkan yang khusus itu adalah ibadah-ibadah khusus ya, ibadah ritual. Kalau dalam fikih namanya ibadah mahdhah, ibadah murni ya. Contohnya salat. Ya, kemudian ada puasa, ada zakat, ada haji, menyembelih binatang, nazar dan lain sebagainya. Ini ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Nah, jadi untuk yang khusus ini yang paling utama itu salat. Ya. Jadi salat itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya. Allah sangat murka, sangat marah kepada orang yang tidak mengerjakan salat. Karena ini ibadah yang paling besar, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Di dalam fikih sunnah, Syaikh Sabiq mengatakan tidak ada satu ibadah pun di dalam Islam yang keistimewaannya atau kedudukannya melebihi kedudukan sholat. Ini nggak bisa dianggap enteng. Ya. Sesibuk apapun kita, sholat tidak boleh tinggalkan. Ya. Sholat ini luar biasa. Orang yang mau meninggal saja pasti diwajibkan sholat. Ya. Dalam kondisi perang saja sholat tidak diliburkan. Sholat ini ibadah yang hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Jadi orang yang tidak sholat itu dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain, orang yang tidak sholat berarti dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakannya. Baik, saya jelaskan lagi kemudian tentang kita ke artikus dulu Bapak Ibu ya. Ini ada yang pertama, ibadah menurut ustaz adalah ibadah murni dulu. Ibadah murni itu ibadah yang memang ritual ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, puasa, zakat, haji ya, nazar, zikir, selawat, istighfar, ya menyembelih binatang, itu semuanya adalah ibadah murni.
Nah, nanti ibadah murni ini begini patokannya. Ibadah murni ini pertama kita wajib mengerjakannya dan tidak boleh bertanya. Tidak ada yang dapat umpamanya kita rasionalkan, ya. Umpamanya begini, Bu. Kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4, maghrib 3, isya 4? Itu jangan nanya, nggak boleh nanya. Kenapa subuh kan lagi sehat-sehat ya, seger gitu, fresh. Kenapa cuma 2 rakaat? Mestinya 4 rakaat. Zuhur yang lagi ngantuk gitu ya, lagi lemes, jangan banyak-banyak, 2 aja. Ini nggak bisa seperti itu namanya, ini murni nih. Pokoknya kita Allah perintahkan mengerjakannya, kerjakan, nggak usah nanya-nanya. Ya. Gerakan-gerakan sholat, ya, kenapa takbir seperti itu, kenapa ruku seperti itu, sujud seperti itu, kita nggak perlu tanya, ya. Kenapa kalau sholat malam, sholat maghrib dan isya bacaannya nyaring kalau imamnya, ya. Kalau zuhur pelan, asar pelan, nggak perlu nanya, ya. Itu murni ibadah. Dan juga puasa dan seterusnya. Jadi yang disebut dengan ibadah murni itu ibadah yang memang kita tunduk begitu saja. Termasuk bacaan, Bu. Nah, bacaannya. Jadi kalau ibadah murni ini seperti baca Al-Quran, ya. Kita walaupun nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tetap dapat pahala. Ya. Sholat, nggak setiap kita ngerti bacaan sholat, mulai takbir sampai salam. Tetap dapat pahala kita. Ya. Cuma kalau kita tahu artinya lebih baik, ya. Karena mungkin akan mempengaruhi kehusuan sholat dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ibadah yang dapat dimengerti maksudnya. Nah, kita paham mandi untuk supaya bersih, ya kan, tidak bau gitu ya, menjaga kebersihan, ini kita paham aja, ya. Tapi kalau ibadah murni itu kita kadang-kadang nggak ngerti apa maksudnya ini, ya. Tapi kalau ibadah yang ada ibadah yang memang kita tahu maksudnya, ya, menjaga kebersihan kan jelas, mandi jelas, ya. Yang ketiga, nah ini tidak kalah pentingnya, menjauhi larangan. Itu juga ibadah, ya. Kalau kita mampu melakukannya, ya, ada kemampuan untuk melakukan, ya. Tapi kita hindari, jadi kita dapat pahala, ya. Kita bisa umpamanya kita bisa saja berdusta, tapi saya enggak mau dusta. Cuman harus diniatkan. Jadi kita ketika tidak mau berdusta itu dalam rangka ibadah dapat pahala nanti. Kalau kita bekerja jujur, ini nggak mau dusta, ini nggak mau jujur, ini bukan karena takut sama KPK atau takut sama pimpinan, enggak. Kita takut kepada Allah, nanti dapat pahala. Ya, kalau jujurnya karena takut sama KPK, nggak dapat pahala. Ini ibadah, ya. Kita bisa menipu, kita bisa mencuri, ya, bisa berzina, ya. Ada peluang gitu, peluang untuk melakukannya itu bisa, ya. Dan gak ada yang tahu, tapi kita gak mau melakukannya, jadi ibadah. Nah, itu namanya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bernilai ibadah. Ini ibadah dalam arti khusus, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kemudian dalam arti umum, tadi sudah saya jelaskan, dalam arti umum itu kan semua perkataan, semua perbuatan yang kita niatkan, yang kita maksudkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya adalah hal-hal yang kebiasaan kita, kebiasaan, ya. Jadi perkataan, perbuatan, tindakan yang keseharian kita, ya. Jadi ini ada prosesnya supaya bernilai ibadah. Yang pertama ada niat terlebih dahulu. Ya. Niat. Kemudian setelah niat kita melakukan seleksi. Seleksi itu memilih. Karena nanti begini, Bu. Nah, kita nih, ya. Umpamanya ada ucapan, ada pekerjaan, makanan, minuman, pakaian umpamanya. Ucapan kita lihat. Ucapan tidak semua yang disebut orang ucapan atau perkataan itu kita ucapkan dan kita katakan. Kita perlu menyeleksi. Karena memang luar biasa kita umat Islam ini. Kita ini umat yang selektif. Ya. Ucapan, pekerjaan, makanan, minuman, pakaian, semua kita seleksi. Kita pilih.
Tidak semua yang orang bilang pekerjaan kita ambil pekerjaan itu. Tidak semua yang disebut makanan kita makan, tidak semua yang disebut minuman kita minum, tidak semua yang disebut orang pakaian kita pakai. Kita milih-milih. Ini namanya seleksi. Ya. Ada pekerjaan disebut orang pekerjaan, tapi enggak mau kita lakukan. Karena sekarang ini sudah istilahnya sudah dibolak-balik, Bu. Ya. Istilahnya sudah dirusak. Dahulu orang bilang perempuan nakal ya, itu namanya WTS. Wanita tuna susila. Sekarang berubah istilahnya. PSK. Pekerja seks komersial, pekerjaan. Jadi ini memang luar biasa istilah ya. Jadi orang yang melakoni pekerjaan ini, dia tidak merasa bersalah, ini pekerjaan kok. Saya tidak mengganggu orang kok, saya malah menyenangkan orang. Rezeki. Repot amat ente gitu ya. Saya bekerja, saya tidak mengganggu orang, saya malah menyenangkan orang. Kenapa ente repot? Ya, ini istilah. Nah, kalau kita enggak, pekerjaan iya pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan kita jadikan sebagai pekerjaan, kita selektif. Ini yang saya maksud dengan seleksi, ya. Nah, kita ke sini, balik. Jadi niat dulu, setelah dengan niat lalu kita menyeleksi. Ini boleh apa enggak? Kalau boleh kita ambil. Kemudian ke adab. Nah, adab itu akhlak ya. Dalam bahasa kita etika. Tapi adab itu, Bapak Ibu, adab itu lebih universal ya. Lebih spesifik. Kalau adab ini berkenaan dengan agama. Kalau etika itu tampaknya terikat dengan budaya juga. Tapi kalau adab enggak. Adab ini universal dimanapun dia berlaku ya. Kalau etika enggak. Etika itu beda etika orang Arab dengan etika orang Indonesia. Contoh ya, saya kasih contoh nih yang beda nih Bu, Bapak Ibu. Kalau kita orang Indonesia ya, atau umpamanya orang Banjar lah gitu ya. Kalau ngomong sama orang tua, kita yang lebih muda atau anak dengan orang tua tuh kan sapaannya beda ya. Kalau ke orang tua kita bilang pian, ya. Kalau saya ulun, ya. Ke orang tua pian, saya ulun. Kalau ke orang tua pakai ikam itu kan enggak sopan banget. Ya. Atau saya ngomong dengan ibu bapak tuh aku tuh dalam bahasa Banjar, enggak tahu kalau bahasa Jawa. Gimana Pak Singkir? Beda ya? Tetap beda kan? Beda. Itu etika, ya. Jadi yang lebih muda ngomong sama orang tua tuh beda sapaan. Itu etika ya. Kalau sama orang, kalau di dalam tradisi Banjar itu kan kalau sama orang tua ikam itu kurang ajar itu. Ya. Tapi bahasa Arab, Bu, itu sama, Bu. Bahasa Arab anak ngomong sama bapak sama ibunya tuh sama. Kalau sama bapak tuh anta. Anta itu kamu artinya. Jadi kalau sama bapak anta, sama kawan anta juga, sama adik anta juga, siapa saja anta, ya. Para sahabat ngomong dengan Rasulullah, coba Rasulullah itu manusia yang paling mulia, menggunakan kata anta, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Kalau ibu anti, ya. Kemudian kalau saya ana gitu sama, itu tradisi, ya, itu etika. Nah. Tapi kalau adab ini sama ini di mana-mana, mau di Arab, di Indonesia, di Eropa, Amerika, di Jepang, semua sama. Ketika kita adab, umpamanya adab, nah kita nih adab ya. Jadi saya jelaskan. Pertama niat, kemudian seleksi, memilih. Setelah kita pilih, lalu kita ada, kita kerjakan dan kita menerapkan adab. Contohnya membaca basmalah itu adab. Kata Nabi, kullu amrin zibalin
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu menjadi terputus ya, atau buntung. Nanti para ulama katakan yang dimaksud dengan terputus atau buntung ini sedikit berkahnya, atau bisa jadi tidak berkah sama sekali. Itu adab. Adab ini ya. Apapun yang kita lakukan, tapi setelah seleksi. Sebab tidak semua perbuatan, kalau kita tidak menyeleksi lalu kita baca basmalah itu enggak bisa. Melakukan perbuatan maksiat baca basmalah enggak boleh. Mau nipu baca bismillah dulu. Mau judi bismillah. Ya. Mau pacaran bismillah. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Mojok. Lecehan itu terhadap basmalah. Enggak bisa, Pak. Ini lihat urutannya. Ya, niat, seleksi, adab. Kalau sini aman kita. Ini baru bernilai ibadah, ya. Baru bernilai ibadah, ya. Makan, nah makan, kita ambil makan. Contoh makan, niatnya apa? Ibadah. Tapi seleksi dulu. Jangan semua makanan dimakan. Ada makanan tertentu yang tidak boleh kita makan. Kenapa tidak boleh? Agama melarang. Setelah kita pilih yang boleh, lalu ada bismillahirrahmanirrahim makan. Bismillahirrahmanirrahim minum. Dapat pahala. Ini modelnya ya. Jadi ibadah yang sifatnya umum, apapun yang kita lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi kita ini umat yang selektif. Tidak semua ucapan kita ucapkan, tidak semua perkataan kita katakan, tidak semua pekerjaan dapat kita jadikan sebagai pekerjaan profesi. Dalam bahasa manusia, bahasa kita, tidak setiap makanan, minuman dapat kita makan dan dapat kita minum. Tidak semua pakaian dapat kita pakai. Kita seleksi ya, setelah kita berniat. Nah kita masuk ke yang kedua. Ini hak untuk tidak disekutukan. Ini penting. Karena yang pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita tidak hanya wajib beribadah kepada Allah, ada kewajiban lain yang wajib kita lakukan, yaitu menjauhi segala sesuatu yang dapat mengantarkan ya, atau menyebabkan jatuh pada perbuatan menyekutukan Allah. Yang disebut dalam istilah agama itu perbuatan syirik ya. Nah apa itu syirik? Syirik ini mari kita lihat begini Pak. Sambil kita mengenal istilah-istilah akidah ya. Nanti ada namanya syirik rububiyah. Ada lagi yang namanya syirik uluhiyah. Ada lagi syirik nama dan sifat. Sambil kita mengenal beberapa istilah. Jadi kalau kita sudah ada mungkin ada mendengar orang ngomong, kita nyambung ya. Baca buku, baca majalah, ada istilah-istilah ini kita paham. Ada uluhiyah, pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga nama dan sifat. Yang pertama rububiyah. Nah, ini ya. Rububiyah nih. Jadi dalam makna rububiyah itu ada pertama menciptakan, ada mengatur alam, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, menetapkan hukum ya, memberi rizki, menentukan nasib, memberi petunjuk, menolak bahaya, menyembuhkan penyakit, mengetahui hal-hal gaib dan lain sebagainya. Ya, ini sebagian. Ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah kita meyakini, kita sebagai muslim muslimah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah ini. Artinya, Allah adalah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang dapat menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mematikan kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah. Ini namanya rububiyah. Nah, kalau sifat rububiyah ini kita alihkan kepada selain Allah, kepada makhluk, kita sudah jatuh kepada perbuatan syirik. Ini maknanya. Contoh, kalau ada orang meyakini
ada selain Allah yang bisa menciptakan alam. Alam itu apa sih? Alam itu selain Allah itu alam namanya, ya. Kalau dalam bahasa akidah, alam itu adalah selain Allah itu alam. Apa saja? Kacamata ini alam, ya. HP alam, ya, dan selain sebagainya. Jadi kalau umpamanya kita meyakini ada selain Allah yang dapat memberi rezeki, ya, itu kita sudah jatuh pada perbuatan syirik, ya. Kalau kita meyakini, ada orang meyakini bahwa, atau begini, dia meyakini bahwa Allah yang menolak bahaya, Allah yang menolak bahaya, tapi ada juga selain Allah yang dapat menolak bahaya, itu juga syirik, juga sama, ya. Nah, jadi sifat rububiyah ini maksudnya kita memurnikan keyakinan kita bahwa sifat rububiyah ini atau makna rububiyah ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Ini maknanya, ini rububiyah, ya. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu uluhiyah. Apa ini uluhiyah ini? Ibadah murni, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada sholat, puasa, nazar, berdoa, menyembelih binatang dan sebagainya. Inilah makna uluhiyah. Artinya apa? Artinya kita mendirikan sholat hanya karena Allah. Puasa untuk Allah. Nazar juga karena Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Menyembelih binatang, sembelihan itu termasuk ibadah murni, ya. Jadi kalau kita membaca ada salah satu doa apa namanya? Bacaan iftitah atau istiftah, ya, setelah kita takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya. Nanti kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk itu artinya sembelihan, Bu. Secara khusus artinya sembelihan. Jadi sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, ku persembahkan semuanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih binatang karena selain Allah, itu dia telah menyekutukan Allah. Dan binatang sembelihannya enggak boleh dimakan, ya. Kemudian meminta tolong. Nah, meminta tolong ini dalam hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau yang dapat dilakukan oleh manusia, kita boleh minta tolong, ya. Kita minta tolong sama saya di rumah sama istri, ya. Tolong bikinkan saya teh, kan tolong juga. Enggak apa-apa. Ya. Tolong saya ambilkan buku, enggak apa-apa. Jadi kalau hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, kita boleh minta tolong. Tapi dalam hal-hal yang hanya Allah saja yang dapat melakukannya, maka tidak boleh kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Contohnya minta hujan atau menolak hujan, kan ada pawang hujan, ya. Pawang hujan itu sama siapa minta tolongnya? Karena yang dapat menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong sama jin, syirik dia, ya. Yang berikutnya, membuat perantara dalam berdoa. Maksudnya begini, kalau kita mau minta kepada Allah, minta langsung. Jangan mencari perantara, ya. Kayak calo gitu, ya, calo. Oh, ini enggak benar ini. Disamakan dengan manusia. Kalau meminta kepada Allah, minta langsung. Ya. Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan setiap permintaan hambaku jika mereka meminta. Kurang apa? Allah pasti akan kabulkan apa yang kita minta. Minta langsung, jangan melalui perantara, ya. Kalau perantaranya orang hidup nggak apa-apa, ya. Tapi yang sudah meninggal dunia nggak boleh. Datang ke makam Fulan bin Fulan, minta tolong, ya, Mbah Fulan gitu, ya, Mbah, tolong doakan saya supaya saya apa namanya karir cepat naik gitu, ya, atau cepat apa rezeki lancar, nggak boleh, ya.
Tapi kalau datang ke orang yang masih hidup, Bapak Ibu ya, kita tahu ada teman, sahabat atau siapa saja yang kita nilai orangnya soleh ya, apalagi namanya soleh. Mana salahnya? Mana salahnya nih? Kita bilang, tolong dong doakan saya ya supaya urusan saya dimudahkan ya, nggak apa-apa ya, supaya rezekinya lancar, supaya macam-macam gitu, nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia nggak boleh. Ini yang kita maksudnya, buat perantara. Nah, ini termasuk uluhiyah. Nah kemudian yang terakhir adalah dalam nama dan sifat. Ya, ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya umpamanya Allah memiliki sifat kasih sayang. Enggak dapat tidak bisa disamakan kasih sayang manusia dengan sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang menyamakannya, maka dia telah melakukan perbuatan syirik ya. Contoh yang lain, Allah itu salah satu sifatnya dia mengetahui hal-hal yang gaib. Gaib itu Bapak Ibu hal yang rahasia ya. Rahasia. Yang tidak ada satu manusia pun, makhluk pun yang tahu. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Nabi mengatakan ini tentang tahapan penciptaan manusia. Waktu kita berumur 40 hari dalam perut ibu kita, kita masih berupa nutfah. Nutfah itu sperma. Itu 40 hari. Kemudian masuk 40 hari kedua, nutfah tadi berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Ya. Kemudian masuk 40 hari ketiga, alaqah berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Ketika kita berumur 120 hari dalam perut ibu kita atau 4 bulan, Allah perintahkan agar ditiupkan ruh. Ini sudah ada ruhnya. Kemudian Allah perintahkan untuk menulis 4 perkara, 4 hal, dan semuanya rahasia. Rahasia semuanya. Yang 4 itu pertama umur. Yang kedua rizki. Yang ketiga amal perbuatan. Yang keempat nasib. Ini rahasia semua ini. Satu umur. Yang kedua rizki. Yang ketiga amal perbuatan. Yang keempat nasib. Nasib itu ada dua, nasib baik dan nasib tidak baik. Hanya dua saja. Ya. Ini semuanya ini rahasia. Ya. Umur rahasia, rizki rahasia. Amal perbuatan maksudnya begini. Mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia itu sudah ada catatannya, Bu. Hari ini hari Jumat, tanggal 7 April. 7 hari ini ya. Jumat 7 April 2017 jam 8 kita kumpul di sini di rumah sakit ini. Ada catatannya. Sudah ada catatannya sejak kita berumur 120 hari dalam perut ibu kita. Masalahnya adalah setelah ini kita mau apa? Kita keluar dari aula ini kita mau ngapain? Gak ada yang tahu. Paling-paling kita punya rencana. Saya habis ini kembali ke ruangan, melayani pasien, ini segala macam. Saya pulang ke rumah, rencana. Tapi apa itu terlaksana? Belum tentu. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya amal perbuatan ya. Jadi jangankan besok atau apalagi bulan depan, tahun depan, nanti aja kita gak tahu, rahasia. Nah, begitu juga nasib. Nah Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengaku tahu rahasia ini, berarti dia telah dia ini kan sifat Allah nih, dia menandingi ya, membuat tandingan, ternyata selain Allah itu ada yang tahu. Nah ini sudah bahaya. Dari prinsip inilah kita nggak boleh percaya kepada dukun atau tukang ramal. Ramal kan dia meramal, ya, meramal. Bapak Ibu, tapi ada yang bilang begini Pak,
Tapi itu benar tuh katanya. Terbukti ya. Apa yang diharam? Anggi. Silakan. Tapi benar, Pak, ya. Benar Ustaz terjadi. Nah, kalau benar itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama faktor kebetulan. Ya, oh kebetulan aja pas. Ya. Ada pepatah yang sangat populer di kalangan orang Arab, bunyinya begini. Kadzabal munajjimuna walau shadaqu. Ya. Dukun itu selalu dusta walaupun apa yang dia ucapkan benar. Dukun selalu dusta walaupun yang diucapkan bisa benar. Kenapa? Kalaupun benar itu hanya kebetulan saja. Ya. Kenapa dusta? Karena Al-Qur'an sudah katakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhal ghaiba illallah. Katakan tidak ada satu makhluk pun baik dia tinggal di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Ta'ala. Kemungkinan kedua dalam bahasa agama namanya istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu, kita berbuat maksiat kita dapat nikmat. Hati-hati ini ya. Itu biasanya berbanding lurus. Makin banyak maksiatnya makin sukses dia, itu bahaya. Jadi kalau orang dapat nikmat, kita dalam maksiat orang nggak pernah sholat ya, nggak pernah sholat bulan puasa, nggak pernah puasa ya, sama agama jauh, sama majelis taklim jauh, sama ulama jauh, tapi usahanya sukses, karirnya lancar, bahaya, istidraj. Jadi Allah kasih nikmat ya, terus kasih nikmat, tapi nanti berakhir dengan kebinasaan. Contohnya Fir'aun, contohnya Qarun. Kalau bahasa Al-Quran Qarun ya, kalau kita Karun ya, harta Karun, hartanya banyak tapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati-hati kita. Makanya para ulama kita katakan hati-hati kita yang dapat maksiat, kita dapat nikmat ya. Jangan-jangan nikmat ini bentuknya istidraj ya. Baik, jadi begitu. Nah, jadi syirik dalam nama dan sifat ini adalah menyamai atau menandingi Allah Subhanahu Wa Taala dalam namanya dan sifatnya ya. Waktu kita tinggal 10 menit, nah, saya kira cukup untuk tanya jawab ya. Saya cukupkan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada langsung aja ya, kayak pemandu acara. Langsung aja silakan Bapak Ibu ada yang mau nanya. Jadi materi kita adalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Nah, sekarang hak manusia sebelum saya lupa ya. Kalau kita sudah tunaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kita sebagai hambanya, yaitu apa? Allah masukkan kita ke dalam surga. Satu, ibadah. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan yang masuk kategori syirik. Dua ini tidak bisa dipisahkan ya. Jangan sampai kita rajin ibadah, rajin juga ke dukun. Dikit-dikit dukun ya. Dikit-dikit minta ramal ya. Itu bahaya. Bahaya itu ya. Ya. Jadi ini dua nih, satu ibadah, yang kedua hindari syirik, perbuatan syirik hindari ya, supaya tahu persyirik seperti apa belajar kita, banyak belajar ya nanti tahu. Nah itu intinya ya, silakan kalau ada yang kita punya waktu, saya dibilangin sampai jam 9 saja ya, sekarang jam 9 kurang 10, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ya. Rahasia Allah sebenarnya bukan hanya empat. Empat itu sudah disebutkan dalam hadis ini ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan empat ini dan semuanya rahasia. Satu umur, yang kedua rizki, yang ketiga amal perbuatan, yang keempat nasib. Ya, tentang jodoh bagaimana masuk nasib jodoh itu ya. Kalau kita dapat jodoh kan nasib kita kan, ya enggak? Ya nasib saya, ya enggak? Yang dapat jodoh itu nasibnya, yang nggak dapat jodoh juga nasib juga sama. Ya. Jadi jodoh itu nasib. Nasib itu kan ada dua.
ada baik, ada yang tidak baik. Kalau kita umpamanya dapat jodoh nih, alhamdulillah bagus ya. Orang berumah tangga, ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun, sukses, nasibnya baik. Ada juga yang baru beberapa tahun atau hanya beberapa bulan sudah, wah rupanya luar biasa nih, hantaman luar biasanya nggak bisa diselamatkan. Ya sudah nasibnya. Nah kan seperti itu ya. Ya. Baik, silakan lagi. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang untuk orang yang kita sayangi, sementara dia berbeda keyakinan. Ya, apa yang kita doakan? Pertama, ibu, para ulama sepakat ya, kita boleh mendoakan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita doakan supaya dapat hidayah, supaya dapat petunjuk. Ya, kalau kita katakan hidayah itu maksudnya dia masuk Islam, ya. Sebab dalam bahasa kita nih, orang yang belum beragama Islam itu belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk, ya. Contoh, nah ini contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman. Namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu Bapak Ibu sangat sayang sama Nabi kita. Mulai kecil kan? Diasuh tuh mulai kecil sampai beliau berusia 40 tahun. Ya. 40 tahun lebih. Ternyata kemudian Abu Thalib ini ketika diajak oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, dia tidak menerima. Jadi Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi kita, Nabi kita juga sayang menghormati Abu Thalib walaupun agamanya beda. Ya. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa kita belum jadi orang Islam. Di akhir hayatnya didakwahi, diajak sampai tidak mau apa namanya memeluk Islam, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Nabi Muhammad sedih. Orang yang membantu, menolong, ya cinta, ya, tetapi tidak mau didakwahi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, ya sebagai manusia Nabi Muhammad sedih. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah. Tidak bisa mengislamkan. Tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah sajalah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, jadi yang tidak beragama Islam kita katakan belum dapat hidayah. Yang jadi kalau kita senang kepada dia, kita boleh saja senang ya, senang boleh, sayang boleh. Kita sebagai manusia ini sifat manusia yang tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa dibuang ya, itu sifat naluri manusia, fitrah manusia. Tapi kalaupun kita sayang, sayang karena kita kalau umpamanya ibu kepada anaknya atau kita kepada atasan, kita kepada tetangga itu boleh, cuman bukan karena agamanya. Ya. Kalau kan agama dilarang. Kita dilarang mencintai, menyenangi seseorang yang beda agama karena agamanya, itu enggak boleh. Tapi kalau sifat kita sebagai manusia ya, bukan karena agama, ya, itu tidak dilarang oleh agama, ya. Umpamanya begini, kita punya atasan umpamanya ya, atasan kita tidak seiman seakidah dengan kita, dia orangnya baik yang memperhatikan kita, kita juga sayang, kita hormat, kita sayang, senang sama dia, nggak apa-apa sebagai atasan karena dia atasan kita ya. Tapi kalau karena agama dilarang ya, dilarang oleh apa namanya, oleh Al-Qur'an. Ini yang termasuk makna surat Al-Maidah ayat 51 itu aulia, kata-kata aulia itu rasa sayang karena agama atau cinta karena agama. Kemudian mendoakan tadi ya pertanyaannya, boleh kita doakan supaya dapat hidayah. Juga sebagian ulama membolehkan karena hal yang sifatnya duniawi, Bu. Umpamanya begini, kita boleh mendoakan supaya dia sehat ya, supaya usahanya lancar, enggak apa-apa ya.
Tetapi kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh kita doakan supaya dapat ampunan, nggak boleh. Ya. Oleh karena itu, ucapan almarhum, almarhum itu mestinya mengandung makna doa, artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ucapan ini atau istilah ini tidak boleh disematkan, disandangkan kepada orang yang tidak beragama Islam, ya, nggak boleh, ya. Almarhum, almarhumah itu terkandung makna doa, ya. Yang boleh adalah kepada orang Islam, ya. Almarhum haji siapa, ya. Tapi kalau umpamanya almarhum Karl Marx, nggak boleh. Almarhum Alimin, Lenin, ya. Siapa lagi tokoh-tokoh PKI, ya, nggak boleh, itu bahaya, dilarang, karena itu mengandung apa? Mengandung doa, ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Ya, ada lagi pertanyaan? Waktu kita tinggal 3 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, salat sholat. Apakah sholat yang secara sengaja ditinggalkan itu boleh diqadha? Sholat yang sengaja ditinggalkan apakah boleh diqadha apa enggak gitu ya? Nah, jadi begini tentang qadha sholat, ini para ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama begini. Yang ulama sepakat bahwa kalau kita meninggalkan sholat karena dua hal, yang pertama karena ketiduran, yang kedua karena lupa, kita wajib mengqadha. Tadi bangun jam 8 baru bangun, masya Allah. Berapa jam lewatnya tuh? 4 jam itu. Bangun jam 8. Bagaimana caranya? Kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha. Begitu dia bangun, berwudu langsung salat. Saat itu juga. Bangun jam 8 ke kamar mandi, wudu, salat. Satu, karena ketiduran. Yang kedua, karena lupa. Bisa aja lupa ya. Lupa ya. Terutama ibu-ibu, kalau bapak kan dengar azan langsung ke masjid, ya, enggak lupa ya. Dengar azan kan, jangan lupa ya. Atau saat-saat tertentu gitu ya. Lupa, pas ingat langsung sholat. Ya. Jadi di sini tidak lagi tidak menunggu waktu sholat enggak. Begitu kalau dia ketiduran, begitu bangun wudu sholat. Kalau dia kelupaan, begitu dia ingat wudu sholat langsung. Ini yang pertama. Ini ulama sepakat wajib mengqadha. Qadha itu apa sih artinya? Qadha itu pelaksanaan ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan. Itu qadha namanya. Adapun yang sengaja, nah di sini para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu ya. Mayoritas ulama mengatakan dia wajib qadha. Ya. Ini kalau mayoritas ulama sengaja meninggalkan, tapi mereka semua sepakat yang meninggalkan sholat secara sengaja dia berdosa. Berdosa dan dia berkewajiban mengqadha sholatnya. Sementara ulama yang lain mengatakan enggak, sholat enggak bisa diqadha. Pokoknya kalau ketinggalan udah dosa. Terus gimana dosa? Ya dosa ente enggak sholat. Terus gimana? Tobat. Nanti-nanti jangan lagi gitu. Pertama menyesal, wah saya menyesal meninggalkan sholat, terus saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan dia wajib mengqadha sholat, ya. Sementara yang lain tidak. Waktu kita sudah habis jam 9. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidangannya banyak belum dipersilahkan.